Baiklah Bapak Ibu, dalam beberapa saat lagi kita akan segera memulai kembali musik pop gerejawi kita di sesi yang ketiga. Namun sebelum kita akan memulai sesi ini, kita akan membacakan terlebih dahulu beberapa tata tertib lomba Perpes Parawi ke-12 tahun 2018 tahun ini. Ya, adapun tata tertib kita nanti terbagi dalam tata tertib umum dan khusus ya, sebelum kita bacakan. Ini ada tata tertib umumnya, di mana yang pertama, peserta tidak diperkenankan berhubungan dengan dewan juri, baik secara langsung maupun secara tertulis. Kemudian yang kedua, selama lomba berlangsung, hadirin dimohon tenang dan tertib. Keluar masuk ruangan hanya diizinkan sebelum dan sesudah selesai lagu. Ya, dan untuk tata tertib selanjutnya, selama lomba berlangsung, peserta yang tidak tampil diharapkan untuk tetap tenang dan tertib. Kemudian sambutan berupa tepuk tangan hanya dilakukan sebelum dan sesudah peserta selesai membawakan lagu terakhir. Hadirin juga tidak diperkenankan berteriak, menabuh apapun, bertepuk tangan dan menimbulkan bunyi-bunyian yang dapat mengganggu jalannya lomba. Kemudian tidak diperkenankan membawa spanduk atau sejenisnya yang dilambai-lambaikan dalam ruangan. Gak ada yang bawa bendera slang ya? Gak ada kan? Dan selanjutnya untuk pengambilan gambar baik berupa foto maupun video ya. Ini hanya diperkenankan untuk dilakukan pada saat persiapan masuk dan juga setelah selesai peserta melakukan penampilan. Dan untuk pengambilan foto ya pada saat sebelum dan sesudahnya tidak diperkenankan menggunakan flashlight ya. Tidak diperkenankan menggunakan flashlight dan hanya boleh diambil dari tempat duduk Anda. Kemudian ada selama lomba tidak diperkenankan berhubungan dengan dewan juri kecuali orang yang telah ditetapkan oleh LPPN dan panitia. Baik, selanjutnya kita masuk ke tata tertib khusus untuk para peserta. Yang pertama, setiap peserta diwajibkan menggunakan pakaian seragam yang telah disepakati oleh masing-masing kelompok dan juga mengenakan nomor undian yang diberikan oleh panitia. Kemudian peserta akan menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh panitia sebelum dan sesudah penampilan. Dan peserta baru boleh memasuki panggung setelah dipanggil oleh MC. Peserta yang nomor undiannya telah dipanggil berturut-turut sampai dengan 3 kali, namun tidak tampil di pentas diberi waktu pada penampilan terakhir dalam sesi yang sama. Dan sebelum tiba giliran untuk tampil, peserta diharapkan sudah bersiap-siap di ruang karantina yang telah disediakan. Pengambilan dokumentasi berupa video hanya diperbolehkan seizin panitia dan LPPN. Dan bagi Bapak Ibu yang menginginkan dokumentasi baik foto maupun video dari penampilan pada hari ini, mulai dari sesi pertama sampai sesi terakhir, nanti dapat langsung menghubungi panitia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai sesi ketiga saat malam hari ini, perkenalkanlah saya Harrison Sitorus. Dan saya Debbie Puspatari. Dan kami akan memandu sesi musik pop gerejawi ini pada sesi yang ketiga ini. Namun sebelumnya kami akan memberikan salam terlebih dahulu. Iya, salam khas Kalimantan Barat ya. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jumata. Ah, kurang kencang, udah makan malam apa belum sih? Yang kencang dong, sekali lagi ya. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus tepuk tangan dulu untuk kita semua, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke sesi ketiga lomba musik pop gerejawi. Betul. Di Pes Parawi ke-12 tahun 2018 ini, kita akan saksikan dulu highlight dari sesi sebelumnya yang telah dilakukan pada hari ini. Silahkan. Thank you.
Baik, itu tadi highlight dari sesi kedua ya tadi sesi ya Kak kedua, ya. Sesi kedua ya. Baik, kita akan segera memulai sesi ketiga ini. Mohon kerjasama bagi panitia untuk dapat menutup pintu. Dan sebelum kita akan mulai, saya akan bacakan profil dewan juri kita saat malam hari ini. Yang pertama, Insinyur Roni Lopez, Master of Science in Forestry. Beliau bekerja sebagai dosen Fakultas Kehutanan Pertanian. Dan untuk pengalaman beliau, Bapak Ibu boleh baca di layar. Kita berikan sambutan yang meriah untuk Insinyur Roni Lopez. Dan selanjutnya untuk profil dewan juri kita yang kedua, tentu sudah tidak asing lagi bagi insan musik di Indonesia. Merupakan laki-laki kelahiran 8 Agustus 1952. Juri dari banyak sekali festival lagu-lagu yang tentu sangat dikenal di Indonesia. Produser rekaman dari album Cerita Cinta Kahitna pada tahun 1993. Dan kita sambut pria yang sudah tidak asing lagi di dunia musik Indonesia, Bapak Benz Leo. Dan selanjutnya juri kita yang ketiga bernama Bapak Hari Anggoman. Beliau merupakan keyboardist dari Gong 2000, God Bless, Cockpit Band, dan banyak lagi keyboardist-keyboardist seperti Glenn Fredly, Andin, Sandi Sandoro, Semi Simorangkir, dan lain-lain. Beri tepuk tangan yang meriah untuk juri kita yang ketiga, Bapak Hari Anggoman. Nama-nama besar semua ini di dunia musik tanah air ya Kak ya. Betul. Aduh, sudah makan asam garam tentunya di dunia musik tanah air. Betul sekali Debbie. Dan hadirin serta dewan juri yang terhormat, langsung saja kita akan segera memasuki sesi ketiga musik pop gerejawi Pesparawi 12 tahun 2018. Dan kita akan menyaksikan peserta dengan nomor undi 23 dengan lagu wajib Nyata Kasihnya ciptaan Eko Agus Kandung Prihatin. Dan akan membawakan lagu pilihan terikat berjudul Wajah Damai di Dinding. Dan lagu pilihan bebas Everywhere That I Go. Dewan juri dan hadirin, kita sambut bersama inilah penampilan peserta nomor undian 23.
Namun kini semesta menangis meratapi keangkuhan diri. Oh manusia yang tak tahu lagi hati mengasihi, tak ingat lagi yang difirmankannya. Oh manusia sadarlah, manusia sadarlah, sadarlah, sadarlah. Janganlah membuat Allah berduka. Jaga bumi kita dengan kasih nyata. Sebagai wujud cinta kita pada berkat berkatnya.
Everywhere that I go.
Thank you.
firman-Nya adalah pelita, terang bagi jalanku. Oh,
Senantiasa nyata.
From the inside.
Salah Tuhan
turut gambarnya sebagai wujud kasihnya pada manusia.
pasti dalam damai. Tebarkan rasa damai. Akan ku ingat kasih setiamu yang selalu dia menuntun aku. Kau Allahku,
seturut gambarnya sebagai wujud kasihnya pada manusia. Dia memberi kuasa atas bumi seisinya dan juga ikan di laut, burung di udara. Sebab manusia.
Stop.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan peserta dengan nomor undian 29. Woo! Baik, silakan berfoto bersama terlebih dahulu. Baik teman-teman, dari nomor undian 29 kami persilakan untuk berfoto bersama. Silakan berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan teman-teman untuk boleh berfoto bersama mengabadikan momennya. Teman-teman dari panitia dan juga media harap bersiap-siap. Ya, silakan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk peserta dengan nomor undian 29. Silahkan, dari sini turun. Dari sini kakak, turun ya kakak. Oh salah ya, nada logatnya salah ya. Oh benar, lewat sini kakak turunnya. Baik, seperti yang tadi kita sudah bilang ya, makin malam makin panas, dewan juri makin bingung. Tadinya mungkin dewan juri udah berpikir, oh kayaknya yang ini, ternyata kayaknya bukan. Iya, dari betul tadi, sekali. Oh kayaknya Debbie. Ada lagi yang ini, bener ya om ya? Om Hari bingung gak om? Bingung, om Roni bingung? Udah gak ya, udah kenyang om ya? Om Benz bingung gak om? Sam? Biasa-biasa aja, udah biasa bingung yang ini mah, iya. Dewan juri dari zaman bahala ya. Saya belum lahir aja, Sam udah jadi ini ya, udah jadi dewan juri ya. Betul sekali Debbie, baik untuk panggilan terakhir untuk peserta di nomor 25. Ya sekali lagi kami panggil panggilan terakhir untuk peserta dengan nomor undian 25, apakah ada? Dan panggilan ketiga untuk peserta nomor 25, tidak ada. Ya, tidak ada. Baiklah, karena tidak ada lagi peserta dengan nomor undian 25, maka kita nyatakan bahwa penampilan peserta nomor undian 29 ini menutup sesi musik pop gerejawi Pesparawi 12/2018 di Pontianak. Beri tepuk tangannya dulu dong untuk kita semua. Baik Bapak Ibu. Wah, udah sibuk mau pulang semua ini. Iya. Ya. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk dewan juri kita, Bapak Roni Lopis, Bapak Benz Leo dan juga Bapak Hari Anggoman. Terima kasih untuk kesediaannya, memberikan penilaiannya, mencari yang terbaik. Tentunya di antara Bapak semua Ibu, yang baik. Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu tidak ada steril. Dewan juri ya, steril Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Tidak diperkenankan untuk berinteraksi dengan dewan juri selama, iya tidak diperkenankan berinteraksi Ibu dengan dewan juri ya. Nanti karena aja dewan ya, juri, Ibu ya. Mohon teman-teman panitia dewan panitia juri itu boleh langsung dibawa ke ruang steril, dewan silakan. Dewan juri kita ya. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin setelah berakhirnya iya setelah lomba, penutupan mungkin boleh iya, nanti foto-foto ya. Boleh ya. Boleh om ya kalau udah boleh. Penutupan ya. Boleh. Oke, silakan dewan juri yang terhormat dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari Bapak dan Ibu juga semuanya sudah menjaga ketertiban dan juga kenyamanan selama lomba musik pop gerejawi berlangsung dari pagi sampai malam hari iya, ini. Iya, kita sudah menyaksikan 29 penampilan. Betul dari seluruh Indonesia, berbagai macam ragam warnanya. Betul sekali. Warna musiknya maksud iya. Saya ya. Nah, dan saya juga mengucapkan, kami juga mengucapkan terima kasih untuk kerjasama panitia di tempat ini. Terima kasih untuk kerjasamanya yang baik dan tak lupa saya juga mau berterima kasih untuk rekan partner saya Debbie. Sama-sama terima kasih juga untuk Kak Harrison. Iya. Akhirnya saya Debbie Puspatari. Dan saya Harrison Sitorus pamit. Pamit undur diri, sampai jumpa di Pesparawi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.